Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi bersama Indonesia di webinar bersama Revo. Hari ini saya akan ditemani oleh rekan kami dari tim platform Merdeka Mengajar bersama Pak Mansyur Rido yang akan sebentar lagi membawakan sesi tentang bagaimana Bapak Ibu akan belajar kiat-kiat memperkaya perangkat ajar dalam praktik pembelajaran. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk bisa menyimak sesi ini? Yang kurang lebih akan berlangsung 1 jam. Silahkan boleh tulis di chat dan juga absen nih siapa saja yang sudah hadir hari ini. Kita pengen tahu siapa saja yang sudah hadir. Nah, boleh tulis di chat Bapak Ibu siapa saja yang sudah hadir. Dan jangan lupa blast apa namanya episode webinar ini di web, apa di WhatsApp grup Bapak Ibu, di sosial media dan ajak guru Bapak Ibu supaya pada hadir supaya bisa sama-sama belajar bagaimana kiat memperkaya perangkat ajar dalam praktik pembelajaran. Ya, sebentar lagi saya akan undang Pak Mansyur, tapi sebelum saya undang Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan apa itu Indonesia Edu Webinars dan Bapak Ibu bisa sambil memblas nih ke teman-teman supaya banyak yang hadir ya hari ini. Saya lihat sudah ada yang banyak tulis di chat nih, sudah ramai sekali. Jadi ayo ajak guru-guru Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seri webinar Belajar ID ini tujuannya untuk mendukung ya program aktivasi akun Belajar ID. Dan tentu saja hari ini kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu bisa memperkaya penggunaan Belajar ID untuk platform Merdeka Mengajar ya. Jadi Bapak Ibu siapkan nih diri Bapak Ibu nih ya. Dan kita berkolaborasi dan banyak pihak, salah satunya hari ini perangkat Merdeka Mengajar yang kita senang sekali apa namanya Bapak Ibu nanti akan belajar bagaimana sih kita memperkaya platform Merdeka Mengajar dengan menggunakan perangkat ajar yang luar biasa nih hari ini. Dan kita bekerja sama dengan banyak sekolah-sekolah juga yang membantu kita menyebarkan ya webinar ini ke sekolah-sekolahnya. Dan kegiatan ini didukung oleh Kemdikbud, TV Edukasi, Belajar ID, Google, serta Revo. Bapak Ibu jangan malu-malu, kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa tulis di chat dan langsung saja berinteraksi dengan narasumber ya. Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu terlewat, Bapak Ibu nanti bisa tonton video live ini. Dan Bapak Ibu terus bagikan pengalaman Bapak Ibu di Instagram dan juga bergabung di Facebook grup kami. Jangan lupa cek update di website Guru Berbagi juga ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung panggilkan narasumber kita yang saya langsung panggilkan dari Tim Platform Merdeka Mengajar, Pak Mansyur Rido. Selamat malam, Pak Mansyur. Selamat malam, Pak Stephen. Senang sekali bisa dengar suara Pak Mansyur hari ini. Mungkin Pak Mansyur bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, untuk supaya guru-guru ini semakin kenal dengan Pak Mansyur. Silahkan Pak Mansyur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya. Perkenalkan saya Mansyur Rido dari tim platform Merdeka Mengajar. Saya asli Jombang, Jawa Timur. Jadi barangkali ada yang daerah-daerah Jawa Timur, kita bisa jumpa-jumpa ya di Jawa Timur gitu. Wow. Itu saja saya rasa perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Mansyur. Baik, ini saya langsung akan arahkan slide-nya Bapak di StreamYard ya, supaya nanti langsung Bapak bisa mempresentasikan. Dan siap nih Bapak Ibu, langsung saja kita mendengarkan materi dari Pak Mansyur membahas kiat-kiat memperkaya perangkat ajar dalam praktik pembelajaran. Kepada Pak Mansyur, saya langsung persilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya, meskipun dalam dunia maya ya, tapi semoga tidak mengurangi kualitas dari momen kita kali ini gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya malam ini berbagi tentang kiat-kiat memperkaya perangkat ajar dalam praktik pembelajaran. Nah, Kemendikbudristek tahun ini telah resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Platform ini diharapkan menjadi teman bergerak Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia. Karena kita di pandemi COVID-19 ini kan cukup menjadi tantangan ya buat kita bersama, banyak aspek yang terdampak. Salah satunya tentu aspek pendidikan. Terjadi gap atau kesenjangan pembelajaran yang diperparah juga di pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum Merdeka sekaligus
meluncurkan platform Merdeka Mengajar sebagai tools untuk menemani guru-guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Kita berharap Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia terus menjadi guru-guru pembelajar tiada henti untuk terus berinovasi memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-muridnya di berbagai penjuru. Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu yang mendasari dari munculnya platform Merdeka Mengajar ini adalah berasal dari refleksi dalam praktik pembelajaran. Dan diantaranya yang seperti kami kutip yang ada di layar, di mana ada yang bertanya nih, di mana saya dapat menemukan referensi perangkat ajar yang sesuai ya? Terus bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk murid? Dan dari mana saya harus mencari materi untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Dan yang keempat, dapatkah saya melakukan modifikasi perangkat ajar? Nah, dari refleksi praktik pembelajaran ini, maka kami berharap platform Merdeka Mengajar ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru tadi atas refleksi dari praktik pembelajaran. Dalam platform Merdeka Mengajar ini ada tiga fitur setidaknya yang disediakan, ada mengajar, belajar, dan berkarya. Di dalam fitur mengajar, kita menyediakan perangkat ajar, jadi untuk beragam referensi perangkat ajar yang dapat digunakan langsung oleh Bapak Ibu guru. Ada RPP, bahan ajar, modul project, buku murid, dan assessment. Di mana RPP di dalam platform Merdeka Mengajar ini kita beri nama modul ajar. Nah, meskipun demikian, di perangkat ajar yang disediakan di Merdeka Mengajar ini tidak serta-merta harus persis diterapkan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Tetap saja kita juga mendorong Bapak Ibu guru untuk menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid maupun lingkungan masing-masing. Bapak Ibu, adapun langkah menginstal platform ini, yang pertama kita bisa membuka aplikasi Play Store, kemudian cari Merdeka Mengajar, maka akan muncul seperti ini, seperti yang di layar, simbol seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru bisa mengunduh dan install pada HP masing-masing. Kemudian kita bisa masuk dengan akun pembelajaran belajar.id. Nah, platform ini juga tidak hanya bisa dibuka melalui aplikasi handphone berbasis Android, tapi juga bisa melalui laman situs guru.kemdikbud.go.id. Jadi, bagi yang punya akun belajar.id maupun melalui madrasah.kemenak.go.id bisa mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Nah, Bapak Ibu guru, tentu ada beberapa versi untuk platform Merdeka Mengajar ini. Harapannya jika menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, pastikan selalu terupdate ya dengan versi terbaru. Yaitu yang saat ini tampilan baru versi 1.8.0. Versi terbaru 14 April 2022. Bisa cek melalui pengaturan apakah versi platform Merdeka Mengajarnya sudah versi 1.8.0. Harapannya di sini satu akun untuk semua, jadi akun pembelajaran terdiri dari nama akun dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Nah, akun pembelajaran ini Bapak Ibu dapat diperoleh
melalui operator satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Atau bisa juga mencari secara mandiri melalui halaman website belajar.id. Nah, nanti di materi ini kami juga menyediakan tutorial cara mendapatkan dan mengaktivasi akun pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun perangkat ajar yang kita bisa melihatnya dari kalau kita melihat tampilan di handphonenya, akan ada beranda seperti ini, pilihan perangkat ajar. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan pilih perangkat ajar. Kita bisa menentukan mata pelajaran apa yang kita inginkan, kemudian fase apa. Kemudian di bawahnya sudah bisa diunduh untuk ragam perangkat ajar yang tersedia. Begitu. Kemudian untuk memanfaatkan perangkat ajar ada versi daring maupun luring. Jadi untuk misalnya di daring, kita bisa bagikan perangkat ajar melalui tautan sebagai referensi para rekan guru lainnya. Nah, berbagi perangkat ajar dengan guru di satu fase untuk membahas rencana alur tujuan pembelajaran bersama. Kemudian kita juga bisa menyimpan perangkat ajar dalam folder yang ditandai. Dengan menandai perangkat ajar, Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya kembali tanpa perlu melakukan pencarian ulang. Jadi cukup harapannya fitur ini bisa memudahkan Bapak Ibu guru ketika sudah menemukan perangkat ajar yang sesuai, yang dirasa cocok untuk diterapkan di kelas masing-masing, itu bisa disimpan di folder agar nantinya bisa dibuka kembali. Nah, sedangkan kita memanfaatkan secara luring, bisa mengunduh perangkat ajar yang diinginkan, kemudian mencetak secara fisik atau menyimpan dalam gawai masing-masing, kemudian bisa juga melakukan modifikasi atau elaborasi tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ada. Dan bisa juga dilakukan pembahasan alur tujuan pembelajaran bersama dengan guru di satu fase, kemudian menerapkan ATP sebagai panduan. Jadi ATP alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang tersedia itu bukan harga mati untuk diterapkan di kelas atau sekolah masing-masing. Kami menyadari bahwa setiap murid punya keunikan, keistimewaan, jadi bisa jadi ATP dan TP yang disediakan belum sesuai atau belum merepresentasikan karakteristik dan kebutuhan murid-murid di sekolah masing-masing. Jadi sangat mungkin untuk dimodifikasi dan dielaborasi lebih lanjut. Bapak Ibu semuanya, saat ini sudah tersedia 2.000 perangkat ajar dan lebih dari 105.000 guru yang mengunduh materi perangkat ajar tersebut. Kemudian ada lebih dari 800 mitra yang berhasil mendaftar sebagai kontributor perangkat ajar. Jumlah ini tergolong jumlah yang masih sedikit bagi kami ya, karena masih banyak yang perlu kita perkaya perangkat-perangkat ajarnya agar semakin banyak referensi yang dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Nah, kini Bapak Ibu guru dapat berkolaborasi dalam memperkaya perangkat ajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi yang Bapak Ibu bisa dapat kontribusikan adalah ada 3 setidaknya. Yang pertama modul ajar, yang kedua modul proyek, dan yang ketiga bahan ajar. Modul ajar ini gampangnya adalah kumpulan RPP yang lebih lengkap gitu ya, komponen-komponennya. Bapak Ibu bisa langsung nanti ketika dibagi materi ini bisa klik di contoh modul ajar
di situ sudah ada tautan yang akan mengarah pada pada akun atau platform Merdeka Mengajar. Jadi di sana akan muncul contoh dari modul ajar. Kemudian yang kedua adalah modul project. Modul project ini adalah panduan melaksanakan project untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga bisa melihat contohnya di platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar. Bahan ajar ini tentu merupakan materi yang dapat membantu Bapak Ibu guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas masing-masing. Bisa berupa bahan ajar ini bisa berupa cetak maupun non cetak. Bisa artikel, komik, infografis, audio maupun video yang mendukung proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang punya sudah punya bahan ajar sebelumnya dapat dikontribusikan di platform Merdeka Mengajar. Pun demikian Bapak Ibu yang sudah punya lesson plan sebelumnya nih, tinggal disesuaikan, dimodifikasi sesuai format modul ajar kurikulum Merdeka gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini. Jadi tidak harus baru sama sekali. Berikut ini bagaimana proses Bapak Ibu sebelum melakukan kontribusi perangkat ajar. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkontribusi modul ajar maupun bahan ajar, setidaknya ada dua topik pelatihan mandiri yang wajib dilalui, yaitu topik kurikulum dan topik perencanaan pembelajaran. Sedangkan topik pilihannya ada topik assessment dan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Namun demikian, jika Bapak Ibu sudah melakukan pelatihan mandiri dua topik kurikulum maupun perencanaan pembelajaran, sampai dengan aksi nyata Bapak Ibu nantinya sudah bisa mendapatkan akses di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar untuk melakukan kontribusi perangkat ajar. Berikutnya, ini adalah alur pelatihan mandiri untuk kontribusi modul project. Ada dua setidaknya topik yang wajib dilalui pelatihan mandirinya, yaitu topik kurikulum dan topik project penguatan profil pelajar Pancasila. Topik pilihan yang bisa juga dilalui adalah topik profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nih melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar sesuai topik yang diwajibkan, maka tim teknis PMM atau platform Merdeka Mengajar akan mengirimkan surat elektronik undangan kontribusi kepada Bapak Ibu guru biasanya di akhir bulan atau di tanggal 30 setiap bulannya. Kemudian setelah mendapatkan surat elektronik, Bapak Ibu guru dapat langsung menggunakan ruang kolaborasi Merdeka Mengajar untuk menyusun dan mengunggah perangkat ajar, baik modul ajar, modul project, dan bahan ajar. Kontribusi ini tidak berbatas waktu, dapat dilakukan sepanjang tahun. Nah, Bapak Ibu tidak perlu bingung apa bedanya platform Merdeka Mengajar dengan ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Sebenarnya ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ini adalah bagian dari platform Merdeka Mengajar. Bedanya platform Merdeka Mengajar ada tiga fiturnya tadi, belajar, mengajar, dan berkarya. Kalau ruang kolaborasinya nanti ada pilihan di sana untuk berkontribusi perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ini setidaknya kita berharap ada penambahan terus perangkat ajar ya, baik modul ajar, bahan ajar maupun modul project. Kemudian proses kurasi dan pengelolaan perangkat ajar dilakukan oleh Kemendikbud Ristek.
Bapak Ibu bisa juga langsung ke laman guru.kemdikbud.go.id/kolaborasi untuk menuju ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Tapi jika Bapak Ibu belum menyelesaikan pelatihan mandiri dengan topik yang diwajibkan tadi, Bapak Ibu belum mendapatkan akses di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar ini. Nah, berikut ini ada link panduan mengenai ruang kolaborasi Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu bisa lihat secara mandiri nanti. Panduan lengkap dan tautan penting lainnya bisa Bapak Ibu klik di link yang tercantum di sini. Di sana sudah lengkap untuk tautan-tautan penting terkait platform Merdeka Mengajar ini. Baik Bapak Ibu, mari dukung transformasi pendidikan bersama platform Merdeka Mengajar. Kami berharap sekali Bapak Ibu bisa menjadi bagian kontributor yang memperkaya perangkat ajar yang nantinya pembelajaran itu bisa bermakna dan berpusat pada murid. Nah, itu saya rasa yang dapat saya sampaikan, Pak Steven. Luar biasa Pak Mansur, terima kasih buat pemaparan materinya. Dan saya rasa nih banyak sekali teman-teman yang udah penasaran ya, pengen praktek dan pengen coba menjadi kontributor ya Pak ya, perangkat ajar. Ya, ya. Dan silahkan nih kesempatan, karena di sini Pak Mansur memang sebagai salah satu tim platform Merdeka Mengajarnya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang bagaimana cara berkontribusi, bagaimana cara Bapak Ibu mau menyelesaikan pelatihan, silahkan langsung bertanya di sini, karena kita punya cukup banyak waktu nih Pak Mansur untuk bisa berinteraksi dengan peserta yang hari ini hadir nih. Sudah hampir 80 lebih yang hadir hari ini, terima kasih. Dan silahkan buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan, tuliskan di chat, saya akan pilih beberapa pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Dan sambil juga Bapak Ibu mungkin tadi sudah diinstruksikan ya Pak, Bapak Ibu bisa langsung buka aplikasinya di Android atau di laptop Bapak Ibu. Coba kira-kira bisa nggak tuh menemukan tadi ya, seperti kayak tombol perangkat ajarnya dan semuanya. Jadi silahkan nih. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Mansur. Senang sekali guru-guru hari ini sangat interaktif. Salam kenal. Ini sudah ada Ibu Nasriel Zahra Amalia yang dia cerita nih Pak Mansur bahwa pengalaman sampai sekarang ini saya tidak lulus nih dalam modul Merdeka Mengajarnya. Jadi padahal beliau ini sepertinya semangat sekali, dia udah sempat bikin modul ajarnya, dia bilang katanya tapi saya tidak selesai modulnya. Gimana nih Pak, ada kiat-kiat nggak nih Pak untuk membantu Bu Nazril ini bisa berkontribusi? Silahkan nih Pak Mansur. Ya, baik. Terima kasih Bu Nazril Zahra Amalia. Nah, saya tidak paham untuk tidak lulusnya ini keterangannya seperti apa ya? Karena kalau di platform Merdeka Mengajar ini, saya rasa tidak ada lulus dan tidak lulus. Jadi di sana kan, ya, jadi di sana kan ada pelatihan mandiri. Kemudian memang ada pertanyaan untuk terkait materi yang memang dipelajari. Tapi itu bukan sifatnya kemudian harus mencapai nilai sekian, nggak ada. Jadi kayak kalau ada pertanyaan, kemudian kita klik jawabannya. Kalau benar nanti dia akan kasih keterangan benar. Kalau salah di sistem akan ngasih tahu jawaban yang benar. Kemudian ada pertanyaan reflektif yang perlu dijawab. Dan terakhir ada aksi nyata. Jadi kalau sudah melakukan aksi nyata dan diunggah aksi nyatanya di platform tersebut, nanti akan kemudian akan dikirimkan surat elektronik untuk dapat mengakses ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Barangkali bukan tidak lulus ya, mungkin karena memang aksesnya baru kita buka kali ya. Karena sebelumnya memang belum dibuka, mungkin gitu aja. Jadi bukan tidak lulus Bu Nazril, jadi memang baru kita buka akses ruang kolaborasinya. Jadi silakan disuruh ulang terus. Maksudnya ya, gimana ya? Keterangannya disuruh ulang terus. Karena mungkin hanya 5 jawaban yang benar, Pak. Jadi kuisnya masih belum paham.
Benar, jadi memang kuncinya harus coba terus ya Pak ya, sampai jawabannya benar mungkin ya Pak ya. Oh Betul nggak gitu, Pak? karena jawabannya pun langsung ada. Maksudnya Oh ketika gitu. kita ngeklik, itu langsung dikasih tahu jawabannya. Nah, begitu nih Bu Nazril. Jadi memang Jadi, coba terus ya sampai semua jawabannya benar ya. Seperti itu. Oh, iya. Jadi langsung aja ya Bu Nazril untuk bisa langsung mencoba nih. Ya, baik. Terima kasih nih Pak untuk arahannya. Saya rasa sangat berguna sekali untuk membantu guru-guru yang mungkin ada kendala dalam menyelesaikan modulnya. Ini sambil mungkin nanti habis ini saya share screenkan bagaimana Bapak Ibu mengakses pelatihan ini. Karena tadi seperti Pak Mansur bilang harus selesaiin dulu ya Pak ya pelatihannya baru Ya, bisa dapat akses. Jadi ayo betul. nih Bapak Ibu langsung dibuka aplikasinya, cari pelatihan mandirinya tadi supaya nanti tidak miss ya. Ini sambil aku coba akan arahkan ke halamannya. Jadi ini buat Bapak Ibu di sini nih. Ini ada yang bertanya di mana pelatihan mandirinya di sini Bapak Ibu. Sebentar aku akan coba buka dulu ya. Jadi ada tiga ya Pak tadi perangkat apa namanya pelatihan mandirinya ya. Nah, sorry. Ya. Ini kepencet saya. Ya, di sini Bapak Ibu dicari pelatihan mandiri atau di perangkat ajarnya supaya Bapak Ibu nanti bisa langsung menyiapkan nih. Ya, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Sebenarnya sangat ramai sekali. Terima kasih buat Bapak Ibu yang bertanya. Langsung nih bertanya di sini. Saya akan menuliskan pertanyaan dari Pak Bayu nih, Pak. Mahasiswa S2 Peternakan. Wow, selamat datang Pak Bayu dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam kenal, Pak. Senang sekali saya bertemu. Mohon izin bertanya nih, Pak Mansur. Apakah kolaborasi perangkat ajar ini dapat bertindak dalam sistem outdoor nih, Pak? Mungkin bisa dipahami mungkin kalau dari Pak Mansur pertanyaan ini. Saya belum paham pertanyaan, maksudnya seperti apa? Iya, mungkin apakah iya nih, mungkin Pak Bayu bisa diperjelas pertanyaannya atau editor. Jadi maksudnya itu jika bertindak sebagai author, maka ide penyusunan dimulai dari tahap mana? Jika editor, oh, jadi apakah betul-betul dari awal nih Pak bikinnya ataukah bikinnya tuh ada perangkat ajar mereka cuma edit aja gitu mungkin. Ini benar dari pertanyaan Pak Bayu. Sepertinya dari kreator dari awal ya Pak ya, bukan hanya editor ya Pak. Silahkan nih Pak Mansur Oh, menanggapi. oke, okay. Baik. Jadi begini Pak Bayu ya tadi ya pertanyaannya. Betul Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu saya yakin dalam proses atau pengalaman mengajar selama ini kan sudah punya lesson plan atau kemudian bahkan sudah membuat bahan ajar seperti itu bisa dimodif atau diedit sesuai dengan kurikulum merdeka, jadi tidak harus sama sekali baru. Karena kan gini, saya yakin kalau setiap kurikulum itu kan bukan kurikulum yang baru sama sekali. Itu adalah kurikulum pencampurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi pasti modul RPP yang Bapak Ibu punya atau bahan ajar yang Bapak Ibu punya itu masih sangat berguna atau dibutuhkan di kurikulum merdeka ini. Begitu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Misalnya yang pertama, apakah pembelajaran yang kita rancang ketika kita mau menyumbangkan RPP atau modul ajar, apakah sudah berpusat pada siswa? Apakah sudah memenuhi diferensiasi pembelajaran di dalamnya? Kemudian, apakah asesmennya sudah sesuai dengan asesmen di kurikulum merdeka? Karena kan kalau di kurikulum merdeka ini sudah tidak ada tuh KKM. Jadi adanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu juga perlu kita perhatikan terkait hal-hal yang terkait itu. Jadi tidak lantas harus baru sama sekali. Gitu. Jadi apalagi kalau ternyata selama ini Bapak Ibu di sekolah masing-masing sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pasti tidak akan banyak perubahan. Tinggal formatnya aja diedit-edit, disesuaikan dengan kurikulum merdeka, kemudian tinggal dikontribusikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mansur buat klarifikasinya nih. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat ajar yang sudah ada, Bapak Ibu miliki.
Jadi nggak perlu harus bikin dari awal nol, tapi yang sudah ada bisa dikontribusikan ya. Betul. Jadi Bapak Ibu tinggal kirimkan saja ke di ruang kolaborasi yang seperti tadi disampaikan Pak Mansur setelah menyelesaikan pelatihan. Ya, Betul. jadi Jadi boleh sedikit menambahkan ya, misalnya gini, misalnya nih saya punya RPP. Saya sudah sedang saya guru kelas 3 SD misalnya. Saya punya RPP. Gimana caranya saya menyesuaikan formatnya? Yang pertama, di platform Merdeka Mengajar itu di halaman paling depan itu ada tentang kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa klik di sana, kemudian bisa mencari capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran maupun tujuan pembelajaran yang sesuai. Misalnya kelas 3, kira-kira RPP saya kalau di kurikulum Merdeka ini masuknya kategori tujuan pembelajaran yang mana ya? Tinggal dilihat aja di sana sudah ada beberapa pilihan. Kita menyediakan 3 pilihan. Karena kan ATP-nya alurnya bisa jadi berbeda-beda nih. Kita menyediakan minimal 3 alur tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, saya akan cari buka dulu ketiganya dan cari yang paling sesuai dengan sekolah saya. Oh, kayaknya yang karya Bu Nandifah misalnya itu yang paling sesuai dengan sekolah saya. Saya ambillah dari situ, saya cuplik capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya, kemudian saya modifikasi RPP saya menjadi modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Begitu. Baik, terima kasih Pak Mansur sekali lagi buat klarifikasinya. Semoga menjawab ya Pak Bayu. Jadi memang Pak Bayu kalau memang mau berkolaborasi, Pak Bayu nanti bisa mengirimkan langsung saja yang sudah ada, gitu ya, yang punya Pak Bayu. Jadi langsung dari awal nih untuk Pak Bayu, gitu ya. Baik, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sekali lagi bisa langsung menuliskan di chat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya nih kepada tim Platform Merdeka Mengajarnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan juga yang mau saya memastikan gitu ya. Terutama mungkin tadi salah satu syaratnya adalah kalau ini memang ada banyak pertanyaan yang sering masuk nih Pak, kalau selesai menyelesaikan pelatihan itu dapat sertifikat nggak sih Pak? Pak Mansur, ini mungkin banyak sekali pertanyaan dari dulu ya. Silahkan nih Pak Mansur. Ya, dapat. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan pelatihan mandiri sesuai dengan minimal yang disyaratkan, maka akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Gitu, akan dikirimkan melalui surat elektronik masing-masing. Baik, jadi silahkan nanti Bapak Ibu pastikan menyelesaikan pelatihannya ya, supaya bisa mendapatkan sertifikat nih ya, langsung buat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan menarik juga. Silahkan nih Bapak Ibu, makin seru nih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi silahkan bisa tulis di chat. Apakah untuk mengupload platform di platform PMM ini dan sebagai editor, apakah harus menyelesaikan pelatihan mandiri? Yes, harus ya Pak, mutlak ya. Tanpa itu tidak bisa menyelesaikannya ya. Nggak boleh, nggak diselesain. Jadi mungkin bisa diperjelas Pak, kenapa sih guru-guru ini perlu menyelesaikan pelatihan mandiri ini sih Pak? Gitu, mungkin bisa makin diperkuat. Baik, yang pertama kita ingin memastikan bahwa pemahaman Bapak Ibu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang dicanangkan seperti itu sebelum menulis atau berkontribusi perangkat ajar. Maka dari itu penting bagi kami untuk memastikan Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri. Seperti itu, karena kan kalau gini salah satu apa ya kontrol kita terhadap kepada Bapak Ibu yang mau menjadi kontributor perangkat ajar ini, yaitu salah satunya adalah melalui pelatihan mandiri ini. Karena setelah Bapak Ibu melakukan pelatihan mandiri kemudian mendapatkan akses ruang kolaborasi Merdeka Mengajar dan berkontribusi mengunggah perangkat ajar Bapak Ibu, perangkat ajar Bapak Ibu langsung tampil di platform Merdeka Mengajar. Begitu. Gitu. Baik, baik. Jadi, tidak ada kurasi, sementara ini belum ada kurasi yang substansial gitu
sebelum apa terunggah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan submit dan tampilkan, maka nanti akan otomatis sudah bisa tampil di Wow. platform mereka mengajar. Begitu. Baik, baik. Jadi dibutuhkan ya pelatihan mandiri ini supaya guru-guru kualitasnya dari perangkat ajarnya ini yang udah langsung tampil nih katanya bisa Betul. langsung baik gitu ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Leo Simanjuntak ya Pak. Perangkat yang ajar ini yang dibuat ini akan divalidasi dulu nggak Pak? Jadi otomatis ya muncul ya atau gimana nih Pak Mansur? Iya, otomatis muncul. Jadi Otomatis. untuk sejauh ini tim teknisnya lebih ceknya adalah apakah si platform ini bisa tampil dan langsung bisa terlihat di platform mereka mengajar atau tidak. Begitu. Baik. Jadi Iya. makanya mari kita menjadi validator-validator juga. Sebelum menjadi validator, makanya perlu menyelesaikan pelatihan mandirinya. Baik, terima kasih. Begitu ya, Pak Leo ya dan teman-teman lain. Silahkan nih kalau ada yang mau bertanya lagi. Dan saya rasa udah pada nggak sabar nih peserta-peserta yang hari ini menonton sudah berkontribusi belum nih? Kalau yang sudah boleh tulis di chat. Kalau yang belum, coba tulis juga di chat nih dan mau berkontribusi apa nih kira-kira nih ya. Nah, ada pertanyaan menarik lagi nih dari Bu Lisbeth Purba. Pak Mansyur, apakah ketika kita sudah mengunduh langkah nyata akan ada catatan perbaikan seandainya yang kita buat itu masih belum sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka Mengajar sebagai bahan perbaikan. Silakan nih Pak Maksur. Bisa Oke, nah, jawab. baik, terima kasih Ibu Lisbeth Purba. Jadi kalau sejauh ini sih ketika sudah menyelesaikan aksi nyata, kami meyakini bahwa Bapak Ibu karena sudah sebelumnya ada kayak proses apa menjawab pertanyaan yang kemudian akan ada kalau salah ada kunci jawabannya, yang benar yang seperti apa, kemudian ada pertanyaan reflektif yang perlu dijawab juga. Kami meyakini dari proses itu, kemudian kami meyakini Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengunggah aksi nyatanya, berarti tinggal menunggu surat elektronik berupa ajakan untuk jadi kontributor. Artinya email Bapak Ibu sudah di whitelist untuk bisa mengakses ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Wah, terima kasih nih Pak Mansur buat klarifikasinya ya. Jadi begitu Ibu Lisbeth, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Lisbeth juga ya. Baik, ini saya rasa sudah makin banyak pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas lagi menjadi kontributor, silahkan tulis di chat karena kita masih ada cukup beberapa saat waktu lagi nih. Jadi jangan sampai nanti mumpung ada Pak Mansur nih. Jadi pastikan bisa langsung bertanya. Ini saya lihat banyak nih Pak Mansur lagi ngisi post-test. Wah, wow, luar biasa sekali ya Bu Jaituni. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh bagikan progresnya nih. Udah sampai mana? Sudah selesai dari topik kurikulum? Topik yang mana nih yang Bapak Ibu selesai nih? Dari modul-modul ini nih, Pak Ibu boleh tulis di chat. Karena kita pengen tahu. Atau ada yang baru mengambil, boleh tulis di chat juga. Ya, jadi kita berharap banget Bapak Ibu bisa menyelesaikan 3 modul ini supaya bisa lulus ya. Dan bisa sama-sama berkontribusi nih di platform Merdeka Mengajar ya, yang akan sangat menginspirasi buat guru-guru di Indonesia nih. Nah, ini mungkin kalau dari ini sambil menunggu pertanyaan peserta, saya rasa ini lagi pada buka ya. Silahkan nih Bapak Ibu, mungkin mau bertanya nih Pak, ini kan ada 3 jenis ya, apa namanya kontribusinya, ada modul ajar, modul project, dan bahan ajar. Ini pertanyaan juga sering saya dapat juga, apa namanya, dari Pak Mansur ini kan flow-nya ya, jadi guru tinggal langsung mengundah pilih yang mana gitu ya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak, kalau misalnya di sini kalau Bapak lihat ini di modul ajar, sorry tadi saya lihat slide-nya itu, pilihannya kan ada 3 ini ya, bisa nggak Pak kasih contoh-contoh yang lebih spesifik, kayak misalnya kalau apa namanya yang sudah tentunya sudah diterima ya dari modul ajar, modul project, bahan ajar, supaya guru-guru ini bisa ada bayangan gitu ya, seperti apa gitu Pak. Adakah contoh yang bisa ditampilkan Pak? Ataupun Bisa, Bapak bisa. bisa. Iya, Pak. Jadi, oke. Jadi
stop share dulu untuk kemudian Iya. ke tab yang baru gitu ya. Iya, boleh, Pak. Oke. Nanti tab yang baru. Jadi mungkin biar guru-guru ada gambaran nih, contohnya seperti apa sih yang harus dikontribusikan? Apakah banyak kan guru, siapa yang di sini kadang-kadang nggak pede gitu ya? Aduh, saya nggak pede nih upload. Tapi sebenarnya sebenarnya nggak harus yang gimana banget ya, Pak. Yang terpenting kan memang pernah dilakukan, pernah dicoba, dan memang betul-betul berdampak. Nah, ini mungkin guru-guru butuh contoh nyata. Siapa yang setuju nih, Bapak Ibu? Butuh contoh nyata, boleh tulis di chat. Kita langsung aja ngelihat contohnya kayak apa sih yang dikontribusikan. Silahkan boleh tulis di chat, Bapak Ibu. Ada yang sudah? Kalau yang sudah, boleh tulis di chat. Gitu. Sambil menunggu Pak Mansyur membuka contoh-contoh modul ajarnya. Kita akan lihat. Baik, Pak. Aku izin tampilkan ya. Sudah tampil. Langsung. Silahkan nih, Pak. Udah tampil, Pak. Nah, ini seperti ini misalnya perangkat ajarnya akan ada tampilan seperti ini. Ada judulnya dulu, pengurangan, bilangan cacah, kemudian tentang perangkat ajarnya. Di sini modul ajar atau RPP Plus, matematika, fase B, kelas 3. Kemudian di sini ada capaian dan tujuan pembelajarannya. Elemen capaiannya aljabar, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menyelesaikan pengurangan bilangan cacah 999 dan kemudian lengkap di sana. Kemudian ada link acuan alur tujuan pembelajarannya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya yang mau dicapai di sini dimensi mandiri misalnya. Kemudian ada detail penggunaannya, total alokasi waktu, moda pembelajarannya, data tatap muka di sini, atau bisa campuran misalnya daring dan luring atau daring aja bisa. Kemudian daftar pertemuannya bisa lihat detail di sini. Nah, Bapak Ibu bisa unduh contohnya di sini. Baik, ini modul ajar ya, Pak ya. Jadi terdiri dari beberapa modul gitu ya. Baik. Betul. Ada RPP-nya, ada materi pendukungnya, ada wow, lengkap sekali ya. Ada lampirannya, pengayaannya, remedialnya. Okay. Ada refleksi, panduan refleksi guru, ada refleksi murid gitu. Baik. Jadi baik. Sebentar, misalnya saya tampilkan di ya tab aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Wah, seperti ini ya. Ada pertemuan satu, kemudian ini tahapan pembelajarannya, persepsinya, kegiatan intinya, dan sebagainya. Tampil di sini seperti itu kurang lebih. Ini untuk modul ajar, jadi RPP-nya lah gitu ya. Baik. Kemudian kalau misalnya bahan ajar, misalnya kalau ini judul bahan ajarnya adalah berkenalan dengan suku kata. Berupa video bahan ajarnya. English is my second language. As a vlogger, I do in social media a lot, which is actually fun. Tuh, Kakia dalam satu kata banyak sekali huruf-hurufnya. Ada konsonan, vokal lagi. Tuh, aku bingung. Tapi kalau misalnya langsung dibaca semuanya, aku puyeng. Kalau satu-satu, kelamaan. Gimana ya caranya? Nah, bersama Kakia. Nah, seperti itu untuk bahan ajar misalnya. Kemudian video bisa ya, Pak ya? Video ya. Pembelajaran. Jadi contohnya seperti video pembelajaran. Betul. Apa aja Pak contoh-contoh bahan ajar mungkin? Misalnya PowerPoint. Oh, kita presentasi. Iya. Bahan untuk presentasi itu bisa. Kemudian gambar, terus lembar kerja untuk murid. Itu bisa juga. Jadi
bahan-bahan aja kayak bahan bacaan, kemudian misalnya video tutorial eksperimen tertentu misalnya, atau berupa audio, jadi rekaman suara gitu, itu bisa juga seperti itu. Nah, Betul, betul. misalnya kalau ini contoh modul project. Di sini contohnya judulnya Internetku Sehat. Kemudian ada keterangan untuk perangkat ajarnya, modul project berekayasa berteknologi untuk membangun NKRI fase C kelas 5. Elemen capaiannya ada akhlak pribadi, akhlak bernegara, dan seterusnya. Ada klik selengkapnya di sini. Profil pelajar Pancasilanya yang mau dicapai, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif. Kemudian bentuknya bisa diunduh di sini, panduan modul projectnya. Nah, seperti ini, kurang lebih ada penjelasan ruang lingkup, tujuannya, dimensi terkait. Kemudian seperti ini tahapan dalam project Internetku Sehat. Terus dimensi dan elemen profil pelajar Pancasilanya, referensinya, dan sebagainya, termasuk kemudian di dalamnya cara penggunaannya, tahapan dalam projectnya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk contoh modul project. Nah, Bapak Ibu masih bisa mengeksplor contoh-contoh lain di platform Merdeka Mengajar. Jadi tinggal klik saja untuk perangkat ajar, Bapak Ibu tinggal mencari misalnya yang sesuai dengan Bapak Ibu yang misalnya saya guru matematika kelas 7 nih, pingin tahu nih gitu. Nah, kalau tidak ditemukan berarti memang belum ada yang berkontribusi di situ. Itu kesempatan Bapak Ibu berkontribusi perangkat ajar yang belum ada juga. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Wah, contohnya sangat lengkap sekali ya, Pak Mansur. Siap, mungkin boleh tulis di chat nih, mungkin Pak Mansur juga pengen tahu kira-kira dari ketiga bahan aja tadi ya. Aku izin share screen lagi, Pak. Ada tiga berarti ya, saya rekap. Modul ajar, di mana ada dokumen yang berisi tujuan langkah-langkah tadi ya, sangat runtut sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, modul project. Ya, modul project ini tadi seperti yang disampaikan, tujuan langkah-langkah penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah bahan ajar yang sangat simpel ya Pak. Menurut saya sih yang paling mudah ini bahan ajar, karena bisa macam-macam nih ya. Artikel, komik, tadi presentasi, bahan ajar. Jadi kan, dan saya yakin Bapak Ibu guru semua punya nih gitu ya. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, di antara ketiga ini mana yang Bapak Ibu akan kontribusikan nih? Boleh tulis di chat ya Bapak Ibu, kita mau lihat nih survei nih. Siapa aja kira-kira pada maunya yang dari ketiga ini apa? Ya. Dan sekali lagi Bu Wiwin, betul, apakah harus menyelesaikan modul pelatihan? Harus latihan mandiri, karena kita mau memastikan kualitasnya juga bagus. Ya. Dan silakan boleh tulis di chat nih Bapak Ibu. Dari ketiga perangkat ajar ini mana yang Bapak Ibu akan pilih nih ya, untuk Bapak Ibu kontribusikan, yang mana yang kayaknya paling semangat, aduh saya udah gak sabar untuk membagikan ini. Saya sudah lihat ada Bu Multa, bahan ajar, terima kasih Bu. Boleh tulis di chat juga Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa tahu apa yang paling semangat nih yang Bapak Ibu pengen kontribusikan ya. Jadi udah bisa disiapin dari sekarang bahan ajarnya. Wah, sambil menunggu nih teman-teman yang menjawab, silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh tulis di chat, ya. Nah, silahkan. Dan mungkin buat Bapak Ibu yang ingin bertanya juga langsung sampaikan saja. Ini sudah banyak yang muncul di chat, ada yang bahan ajar, modul ajar. Terima kasih sekali nih. Sudah banyak sekali yang kita lihat guru-guru mau berkontribusi nih, semangat sekali. Modul ajar, wah, ini kayaknya perlu lebih banyak lagi modul project nih ya Pak Mansur ya. Karena masih mungkin belum banyak ya Pak Mansur modul project ya. Juga.
Hanya saja untuk kalau bulan ini mungkin karena masih belum selesai pengembangannya, belum bisa kontribusi modul project. Oh belum, kalau modul punya Iya. memang belum. Nah, baik, baik. Ini Nah. habis ini fiturnya segera diluncurkan. Baik, baik. Yang penting sekarang tapi modul ajar dan bahan ajar udah bisa ya, Pak ya? Bisa, bisa. Oke, baik. Bapak Ibu yang punya modul project ditahan dulu sebentar. Nanti tunggu update selanjutnya pasti akan muncul. Ya. Gitu. Jadi pastikan nih sudah banyak sekali yang pengen berkontribusi. Kita akan tunggu nih ya. Karena jangan sampai ketinggalan nih kegerakan Satu Indonesia nih kita lihat. Tadi sudah ada 2.000 loh perangkat ajar dan sudah 105 guru yang mengumpulkan. Jangan sampai Bapak Ibu nih tidak termasuk nih dari guru-guru yang sudah berkontribusi dan mitra yang berkontribusi. Nah, jadi silahkan nih Bapak Ibu bisa. Nah, ini mungkin juga menjawab pertanyaan Pak Bayu yang mungkin pengen berkontribusi juga silahkan. Ya, jangan sampai kita tidak apa namanya tidak bisa berkontribusi. Nah, terima kasih nih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung hari ini. Senang sekali. Tanpa terasa waktu kita sudah hampir habis, Pak Mansyur. Sambil mungkin kalau nanti ada 1-2 pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu boleh tulis di chat. Ya, karena kita antusias sekali buat Bapak Ibu yang sangat semangat belajarnya nih hari ini. Ya, baik. Sambil menunggu, saya izin akan menutup sesi ini sebentar, Pak. Sambil Bapak Ibu nih mengisi sesi hari ini, Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu di sini sudah ada, bentar saya akan tampilkan layar saya terlebih dahulu ya untuk supaya Bapak Ibu bisa tampil nih. Oke. Nah, sekali lagi buat Bapak Ibu yang pengen nanti mau berkontribusi langsung aja. Dan buat Bapak Ibu yang hari ini sudah setia mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 sertifikat partisipasi untuk Bapak Ibu yang hadir 48 jam seri webinar daripada 24 Januari sampai 24 November. Jadi terus Bapak Ibu langsung bisa isi sekarang daftar hadirnya supaya nanti gak ketinggalan ya. Dan isi dengan akurat supaya nanti di akhir November Bapak Ibu yang bisa menghadiri 48 jam seri webinar ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 sertifikat partisipasi ya. Jadi pastikan nih Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ini. Dan Bapak Ibu banyak sekali pembelajaran yang Bapak Ibu bisa lakukan. Salah satunya Bapak Ibu bisa mengikuti juga sesi kami besok fitur baru dan keren di Quizzes bersama Pak Galih yang akan berbagi bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar lebih interaktif dengan Quizzes. Wah, jadi ayo siapa yang pengen ikutan juga nih sesi besok. Jadi jangan lupa ya untuk Bapak Ibu bergabung di sesi besok. Dan buat Bapak Ibu yang ingin bergabung juga terus gunakan Tribun ini supaya bisa terus menginspirasi Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu bergabung di komunitas Belajar ID supaya Bapak Ibu mendapatkan informasi yang paling up to date tentang update-update penting ya tentang Belajar ID. Baik maupun juga termasuk PMM ini nih nanti. Silakan bergabung di bit.ly/grup-belajar-di-mana-saja. Nah, Bapak Ibu nih sambil saya mau berikan kesempatan buat Pak Mansyur bisa memberikan kata-kata penutupnya nih Pak Mansyur buat guru-guru yang hari ini sudah hadir ya. Saya mau beri kesempatan nih buat Pak Mansyur bisa memberikan kata penutup nih untuk guru-guru hebat yang hari ini sudah hadir. Silahkan nih Pak Mansyur. Baik, terima kasih Pak Stephen. Nah, Bapak Ibu Guru, jadi saya jadi bingung nih kata penutupnya speechless. Karena saking semangatnya Bapak Ibu sudah langsung kayak, oh saya mau kontribusi bahan ajar, modul project tadi, kemudian modul ajar. Ya Bapak Ibu, jangan sungkan. Pokoknya di kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Bapak Ibu Guru yang mau berkontribusi di platform Merdeka Mengajar. Yakinlah Bapak Ibu sudah punya itu semua, tinggal dikontribusikan di platform Merdeka Mengajar. Saya tunggu kontribusinya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu juga bisa cek performa dari perangkat ajar yang Bapak Ibu kontribusikan. Sudah dilihat berapa orang, sudah diunduh berapa orang, berapa guru-guru, karena
kontribusi Bapak Ibu nantinya akan sangat-sangat bermanfaat buat rekan-rekan kita, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semangat berkontribusi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Mansyur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim Platform Merdeka Mengajar ya, yang sudah luar biasa sekali nih. Saya yakin terus mengembangkan platform ini sehingga berdampak buat banyak guru-guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak sudah bisa hadir di sesi webinar hari ini. Dan saya rasa siapa yang merasakan manfaatnya dari Pak Mansyur ini boleh tulis di chat Bapak Ibu. Dan siapa yang udah gak sabar berkontribusi boleh tulis di chat juga. Karena saya rasa sudah makin banyak kontributor-kontributor hebat yang akan kita tunggu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Mansyur untuk waktu dan kesempatannya. Saya berharap sekali buat Bapak Ibu yang ketinggalan atau aduh saya baru nyimak nih Coach ketinggalan tadi, jangan lupa, jangan khawatir Bapak Ibu bisa nonton kembali sesi ini dari awal sampai akhir. Mau diputarkan ke guru-guru di sekolahnya bisa juga, silahkan diputarkan supaya Bapak Ibu guru nanti saya berharap bisa kompak nih untuk menyumbangkan modul-modul ajarnya. Dan silakan kita mengucapkan terima kasih buat Pak Mansyur dan tim PMM yang hari ini sudah sangat-sangat luar biasa di tengah malam hari ini. Mau berbagi nih, saya lihat sudah banyak ucapan terima kasihnya dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan jangan lupa buat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya pertanyaan atau apapun, silakan ya langsung ditanyakan di Facebook grup Belajar ID kami. Nanti ada tim Belajar ID dan PMM juga nanti akan kita pertanyaan-pertanyaan mengenai PMM. Nah, baik, saya rasa cukup Pak Mansyur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya ini bukan yang terakhir, karena setiap kedepannya, setiap hari Senin juga, dan di minggu-minggu selanjutnya, akan ada sesi-sesi yang akan menginspirasi Bapak-Ibu bagaimana mengajar, bagaimana bikin perangkat mengajar yang baik kedepannya. Jadi, tonton terus episode-episode selanjutnya, karena kita mau memperlengkapi Bapak-Ibu menjadi kontributor hebat di perangkat mengajar, di platform Merdeka Mengajar. Ya. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih.